rangkaiannya pun masih jelek, asal-asalan kalau jenis bunganya ada mawar dan pikuk, dihias dan dibungkus plastik. Karena Dian sudah mulai merasakan keuntungan yang lumayan dari hasil penjualannya, Dian mulai mempromosikan barang dagangannya itu melalui media sosial. Mulai dari BlackBerry Messenger, Facebook, kemudian terbaru Instagram. Sejak awal tahun 2016, pesanan rangkaian bunga mulai meningkat. Mulai harga Rp25.000 sampai Rp70.000 per rangkaian. Ia juga menerima pesanan rangkaian hand bouquet yang dijual dengan harga mulai Rp80.000 sampai Rp200.000. Isinya kombinasi dari jenis bunga, mawar, casablanca, calla lily, rotensia, stargazer, dan lainnya. Namun untuk pesanan hand bouquet hanya di musim tertentu saja, seperti musim pernikahan, hari ibu, hari Kartini, dan Valentine. Omset per bulannya sekitar Rp3.000.000 sampai Rp8.000.000. Dekorasi display pesta tunangan, akad nikah, dan photobooth, dia menawarkan harga mulai Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Semua tergantung permintaan pemesan. Harganya memang berbeda dengan dekorasi pada umumnya, karena ia memakai bunga segar, bukan bunga yang terbuat dari plastik. Saat ini, hanya pemesan dari Mojokerto saja, karena kalau luar Mojokerto, banyak yang komplain bunganya saat sampai di tujuan tidak segar lagi. Sehingga saat mahasiswa semester 6 jurusan manajemen pendidikan Universitas Negeri Malang menerima pesanan dari luar Mojokerto, dia menjelaskan agar pelanggan tidak kecewa.